kawan-kawan pecinta ukulele, balik lagi sama saya Irfan. Jadi hari ini saya mau unboxing lagi ukulele ya. Ini langsung aja kita lihat. Ukulelenya baru datang hari ini. Ini saya beli ukulele di Shopee ya. Di waktu itu saya iseng lihat di toko Shopee. Ukulelenya ternyata ada ukulele harganya cuma 100 ribuan. Ini kayaknya bagus. Terus ukulelenya tuh dikirim dari apa namanya? Dari luar negeri, dari Cina. Jadi bukan dari Indonesia kelapaknya kayaknya. Entah itu. Oke, kita langsung lipat ya. Ini packingnya lumayan rapi ya dibandingkan yang AliExpress sebelumnya. Dalamnya ada busa lagi lumayan tebal, jadi aman. Ini kita buka. Ukulelenya ini nggak ada yang bukan ini. Ini cuma ukulele mainan. Harganya berapa ya? 8.000 atau 10.000 ya? Ternyata saya nggak nyangka sekecil ini ya. Cuma aja. Kita nggak akan bahas ini. Ini cuma mainan. Dan saya bahas ya. Ah, ini dia. Lumayan rapi lah ya, aman. Ukulelenya warna putih, ukuran soprano, dan berhadiah pick, satu buah pick. Ini picknya lumayan tebal, kita simpan. Ini ukulelenya ya. Tarah. Wah. Ukulelenya. Ya. Ini paling sedikit, anjir. Oke. Ini ukulelenya, stoknya ya. Ini sebenarnya mirip sama yang Dreamwood waktu itu ya. Tapi ini harganya lebih murah. Cuma 100.000. Kalau Dreamwood waktu itu 200.000 kan ya. Kalau ini cuma 100.000. Kualitasnya hampir sama kayak yang Dreamwood. Ini headstocknya plastik sih ya, ini dryernya. Ini ya open kayak gini gearnya. Ini plastik juga, plastik sebenarnya nggak tahu apa. Ini apa, fingerboardnya hampir banget mirip sama yang Dreamwood ini tuh. Dicat si fingerboard itu dicat warna hitam, sama banget sama Dreamwood waktu itu. Terus dalamnya tidak ada tulisan apapun. Kalau yang Dreamwood emang ada mereknya di dalamnya. Kalau ini nggak ada mereknya. Sampingnya ya. Agak berdebu nih. Oke, ini ya depannya ya. Ini triplek pasti ya. Triplek ini mah, tiga lapis. Ya, kita coba tune aja ya. Tuner. Thank you.
dibandingkan sama yang Dreamwood ya, karena emang mirip ya. Kalau dari bahan sih sama, sama banget sih, mirip banget. Tapi kalau dari kualitas cat nih, finishingnya ini sedikit lebih jelek, tapi nggak jauh banget sih bedanya. Ini bisa dilihat nih ya, ada sedikit cat yang kurang rapi. Karena sih, mana ya? Ini nggak kelihatan sih ya, berarti dia emang nggak terlalu parah sih. Cuman ini lumayan lah, harganya cuma 100.000. Terus nanti link penjualannya saya coba tulisnya di deskripsi ya. Ini sebenarnya Sopran ya, mau saya bandingkan dengan ini. Ini juga Sopran ya, gedean mana nih? Gedean yang mana? Sama kah? Sama ya, cuma ini stoknya sedikit lebih panjang yang ini. Necknya kayaknya lebih panjang sedikit ya, tapi kalau bodinya sama besar ini dengan yang ini. Ini yang plastik ya, ini triplek kayu, catnya warna putih. Lumayan kalau suara lebih bagusan yang ini. Bukan suara sih, apa ya, notasinya lebih tepat yang ini. Kalau ini, kalau teman-teman perhatikan, si tinggi senar natnya ini terlalu tinggi nih. Paling nanti bisa digerus sedikit biar agak ceper. Soalnya ini nggak terlalu enak. Tadi ada beberapa fret yang fals, kurang tepat. Jadi saya coba perbaiki dah. Cuma itu aja yang bisa saya share. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Aloha.